Lewat mana nih ada? Cakep nih habis hujan. Kantor desa Cijayana ya. Oh, desa Mekarmukti. Kantor desa Mekarmukti. Desa Mekarmukti. Kualitas jalannya sudah lebih baik daripada yang tadi di Cijayana. Relatif mulus jalannya. Relatif sepi jalannya. Sebentar nih, jalannya sudah mantap, sangat kaya lewat ini. Terakhir 2 tahun yang lalu kesini nih, jalannya banyak lubang-lubang. Sampai pasar Punggulang. Sebagian dari beton jalannya ya. Wow. Sudah sampai Punggulang. Kurang lebih 1.5 jam lagi sampai Papan Jaya. Oh, ini pasarnya. Pasar Punggulang Garut. Kita finish di Papan Jaya. Ini ada elop Cikajang Garut Lewi Panjang. Panayan sana tuh. Oh, ini nih jembatan Lewi Jurik. Ini Lewi Jurik nih. Oh, wah, airnya banjir. Berkabut cuacanya nih habis hujan. Mantul jalurnya nih. Sangat mulus sekali ini.
baik ini Bung Bulang nih jalurnya. Kita pakai jalan alternatif menuju Papandayan, Cikajang. Dan utamanya maksana. Come on. Waduh, longsor. Ini jalan alternatif nih. Jalannya mungil-mungil tapi rapi. Jalur ini nanti bisa ke Curug Sanghyang Taraje dan Curug Arjuna. Ini ketemu nih. Ada kantor desa yang menuju ke Curug Arjuna. SDN Linggar Jati. Ini aliran sungai Curug Arjuna. Rp1.995 suruh putrik. Putrik mau mini. Depan masuk ke Desa Garumukti. Jembatan Cipicu.
dari arah Cianjur. Oke, itu ke Desa Garumuk nih pertemuannya yang tadi. Tadi yang arah dari Pangalengan si Arjuna. Para moro nih. Moro-moro bentar. Nah, inilah aliran sungai dari Curug Arjuna. Pemulihan yang arah dari Samplat. Habis dari longsor. Ke Curug Cipanyairan dah. Jalannya itu nyusurin sungai aja yang ketemu Curug Cipanyairan. Musim hujan, lihat airnya. Sudah mulai di aspal jalannya nih. Jalannya masih ada yang kurang baik. Sekarang kita menuju ke Cikajang. Kurang lebih 15 menit. Ketemu lagi jalan raya utama Bumbulang Cikajang. Sepi sekali kawan. Ini sudah masuk perluan tes Sumatera. 15 menit turun kabut. Di sini nggak boleh ngebut. Banyak fosil tidur juga. Kita ke arah Garut, Bandung. Inilah Jalan Nasional Garut Mamengkut.
air panas tuh. Kilo nih dari belok kiri yang tadi, lumayan ya, agak jauh juga nih. Oh itu di sana tuh lumayan nih kalau malam mas, agak spooky-spooky gimana gitu. Gila benar-benar. Lumayan loh ini panjang. Oh itu tuh yang ada lampu. Jalannya satu tiketnya 10.000. Jadi ceritanya gini kan, saya berhenti kan sama saya berhenti. Gue doanya diomong, jangan mulu lama. Come on. Kita berenam. Mana? Oh lebih panas yang kolam kecil ya? Wih. Pulang Pak, turun Pak. Iya siap, hati-hati ya. Siap. Hati-hati di jalannya Pak. Jangan kapok kesini lagi nya. Iya siap. Kapan-kapan ngecamp lah. Kapan-kapan ngemping aja ya. Ngecamp. Nanti kontak-kontak di sini. Oh iya. Saya kira aja memang di 6 kilo dari kawah. Dari sini ke kawah. Oh diambil pakai pipa? Iya. Oh. Pakai santak. Nanti mah kalau ini kan buat kolam lagi gitu. Iya. Nanti ditambahin lagi. Mulai sunrise enggak tuh? Tuh. Jam 2 jam 3. Sunrise jam 5. Iya. Kadang-kadang udah nyampe jam 3 di sini jam 2 nyantai-nyantai di sini berendam dulu. Jam 5 baru muncul sunrise. Di sana Cikuray sana. Iya, gitu. Oh, gitu. Berapa kan kalau camping? Kalau camping ya di itunya per tenda kan. Per tenda, satu tendanya fasilitas 4 orang. Cuman 235. Tapi itu belum berikut tiket masuk. Tiket masuknya? 10.000 satu orang. Siap. Kalau bawa tenda sendiri? 65 itu kena cas. Per orang. Bukan, satu tenda. Enggak dapat apa-apa, enggak dapat makan. Itu cuman tempat doang. Oh. Jadi tiket masuknya tetap berlaku. Itu udah include sama berendam. Oh, gitu. Siap.